Ungkap kasus 170 pengeroyokan yang mana laporan polisi LP 21 8 Res Subarjo Polsek Grogol TKP sekira hari Selasa pukul 03 tempat pertigaan Jalan Solo Baki. Solo Baki Babadan RT 1 RW 3 Madegondo Grogol Subarjo. Untuk saksi-saksi 1 Saudara Sri Yanto, 2 Ani Widyawati. Untuk korban ada 3 Abdul Wahab, Mr. D dan Mr. D Arta Wibowo. Di salah satu korban ini nanti ada nyambung lagi, nanti akan saya sampaikan. Untuk pelaku yang sudah diungkap yaitu inisial AC, alias Demblo. Terus kemudian inisial CA alias Pendek. Yang selanjutnya inisial W alias Peto. Yang selanjutnya inisial R alias Kucil. Dan yang terakhir TH alias Gandeng. Jadi untuk alat yang digunakan yaitu ada parang samurai dengan pedang yang panjang-panjang. Perannya masing-masing ada. Tentunya dari ungkap kasus pengeroyokan ini diungkap untuk kronologisnya pada saat hari Senin jam 3 datang ke kos, terus kemudian di tempat saksi, lalu pada hari Senin berikutnya pukul 2 pelaku kumpul di kos sehingga selanjutnya pukul 1 pelaku yang berinisial MT ini mengajak pelaku dengan yang lainnya mencari target. Jadi sudah direncanakan betul-betul. Untuk alat yang digunakan yaitu ada 3, samurai, granat panjang dengan parang. Tentunya dalam hal ini pasal yang disangkakan 170, pasal 170, junto pasal 351, KUH pidana, tentunya untuk hukuman 7 tahun penjara. Demikian untuk sementara kasus 170 pengeroyokan yang mana ungkap 6 kasus, 6 pelaku yang sudah kita amankan. Demi itu modus pihak ataupun kelompok 1 dengan kelompok 2 itu saling tantang-tantangan via WA. Jadi kelompok ini persiapan, ini juga persiapan. Untuk nanti kita tanya langsung yang adik-adik kita yang berada di depan ini. Monggo Mas. Konsisten tetap. Konsisten delta. Delta. Konsisten delta. Delta. Itu kelompok apa? Terus itu kumpulan buat kumpul-kumpul biasa. Game atau? Geng. Geng.
Berapa orang anggotanya? Saya ngumpul di mana? Anggotanya ada 19 orang. Terus? Ngumpul biasanya di mana? Biasanya di Kaco. Kerjanya? Ngombaan, Pak. Dapat alat-alat ini dari mana, Mas? Beli sendiri atau buat sendiri? Yang mana? Alat-alat ini. Sajam-sajamnya ini. Dari ini buat sendiri. Anggotanya? Langsung awal. Ya apa? Pemicu. Kenapa? Gak ada. Langsung ditelepon. Ditelepon diajak apa? Diajak mainan. Tiga-tiga. Ya. Duel. Duel tiga-tiga. Oke, ada lagi. Musuhnya namanya? Berapa? Itu nomor samar. Tidak dikenal. Diajak di mana, Mas? Diajak di daerah TKP Babatan. Anggotanya kegiatannya apa selama ini? Selama ini cuman kumpul-kumpul biasa. Mas, sejauh ini yang pertama kali atau sebelumnya sudah? Pertama kali ya. Tangkap. Terus senjata tajamnya itu diperoleh dari mana, Mas? Yang sekarang itu beli online. Ya, berarti sudah dipersiapkan ya, Mas? Iya. Gimana? Ada yang ingin disampaikan, Pak Polres mungkin dari? Jadi untuk adik-adik saya gak ada manfaatnya manakala sampean itu tarung. Betul gak? Bagus apa gak tarung nih? Lebih bagus kerja, ngaji, rekol alias rekol MT inisialnya ya. Ketua geng. Ya. Yang paling senior ya. Yang tatuan KB. Iya. Kenapa tatuan semua ya? Bro, sudah berapa lama untuk geng ini sudah didirikan? Saya nggak ikut kok. Loh. Ini? Sudah berapa lama kelompok ini? Sudah berapa lama dibuat? Satu tahun. Tahun. Mungkin siapa nggak tahu, tapi ini kelompok juga kan gitu. Sudah satu tahun. Iya. Satu grup. Mending ini OB itu. Ya. Kan satu grup. Ini beda toh? Sama toh? Sama satu grup. Kok nggak? Ini kan nggak tahu. Kok nggak tahu? Cil. Cil. Chandra. Pendek. Sudah satu tahun ya, Gol? Ya. Sudah satu tahun. Ya. Awalnya sampai sing mendeklarasikan resmi gitu. Launching. Sama Chandra mana? Itu. Pendek. Ternyata berdua. Berdua ini awalnya sehingga membuat kelompok mulai wis. Tujuannya apa? Kumpulan edangan gitu, Pak. Terus pertama apa terjadinya kelompok gitu, Pak? Awalnya berapa? Ini kan 19 khusus banyak satu tahun. Awalnya berapa? Awalnya cuma 2 orang, Pak. Bisa merekrut sampai 19 orang, betul? Iya, Pak. Syaratnya masuk anggota apa, Mas? KTP. Enggak ada syaratnya. Sudah semua ya? Oke, balik lagi. Jadi saya harapkan adik-adik, anak-anak saya, kapok apa enggak mau lagi? Kapok apa? Oke, saya menghimbau sebagai Kapolres, yang bisa menjaga Sukoharjo ini bukan polisi. Jadi yang bisa menjaga Sukoharjo ini tetap adem, tetap tentrem, Sukoharjo makmur, Sukoharjo luar biasa, ya kita semua. Adik-adik, pemuda, pemudi, tokoh agama, tokoh masyarakat, kiai, TNI Polri. Kalau itu semuanya masyarakat itu bersatu, padu, insya Allah Sukoharjo tetap ada makmur. Ya. Dan untuk korbannya dan? Untuk korban luka di tangan, di lengan sebelah kiri.
alat yang digunakan ini, mohon maaf nih mas. Sorry. Jadi alat yang digunakan ini mas. Kebohoran. Panjang. Ya tetap. Nanti ada yang lebih panjang lagi dari ini. Kelewang. TKP kejadian di mana nih? Ya. TKP kejadian waktu Jalan Solo Baki. Itu TKP-nya. Jadi ini kasus yang saya kira berkaitan itu nyambung. Jadi di sini sebagai korban, yang nanti yang ketiga itu sebagai pelaku juga, dan masih DPO, gitu. Mungkin itu saja, teman-teman wartawan. Ajik Jer. Ya, diangkat kembali yang